Inilah Panca Darmansah, ayah yang tega membunuh 4 anak kandungnya sendiri yang berusia 1 hingga 6 tahun. Tersangka dibawa ke Polres Jakarta Selatan setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 2 pekan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tersangka langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Penahanan dilakukan penyidik setelah tim dokter menyatakan pria 40 tahun ini sehat secara fisik. Gak ada lintas kasihan atau gimana, Bang? Satu momen kata-kata terakhir, Bang, untuk sang istri, ada gak? Kesimpulan dari pemeriksaan kejiwaan, tim dokter juga menyimpulkan tersangka dinyatakan layak untuk menjalani proses hukum. Saat ini, tim kedokteran dari Rumah Sakit Polri dalam proses penyusunan hasil pemeriksaan. Namun, dari kesimpulan awal yang sudah diinformasikan kepada penyidik, yang bersangkutan layak untuk dilanjutkan proses hukum. Tersangka Panca membunuh 4 anaknya di rumah kontrakan di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Ia membunuh 4 anaknya satu persatu, lalu berupaya bunuh diri. Selain membunuh anaknya, Panca juga kerap melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.